Hai hai hai, welcome to my channel Yusri Handicraft. Video-videoku berisi tentang tips-tips dan tutorial tentang kerajinan tangan. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Karena banyaknya pertanyaan, kita praktekkan ya. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan cara menyusun uang untuk buket bentuk kipas. Nah, seperti ini ya. Susun-susun. Nah, jadi uang yang ada tulisan seribunya ini selalu di bagian atas seperti ini ya, baru tindih kembali. Nah, untuk posisi bawahnya itu kita bentuk sama rata ya. Beberapa banyak yang komentar, saya membuat buket terlalu cepat menyusun uang. Nah, jadi di video kali ini saya berbagi cara menyusun uangnya dengan pelan ya dan dengan detail, semoga mudah diikuti dan mudah difahami. Nah, setelah itu, setelah dapat kita bagian tengah, lalu kita ambil kembali di bagian sisi kirinya ya. Jadi kita satukan seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya ini kita harus perhatikan sisi-sisinya itu tidak ada yang keluar ya, jadi sama rata. Nah, jika masih belum lurus, kembali kita lakukan dan kita tarik-tarik seperti ini. Nah, jika belum pas, terus kita perhatikan. Nah, jika sudah pas, jadi kita tengah-tengah ini kita beri lakban ya, dan di pinggir-pinggirnya juga kita beri lakban. Setelah kuat bagian depannya, lalu kita balik seperti ini, dan kembali kita beri lakban lagi bagian belakangnya memutar seperti ini. Jadi uangnya itu tidak akan menggeser ya. Setelah selesai, nah, selesai seperti ini, tinggal kita rapi-rapikan kembali ya. Bagian ujungnya itu jika tidak sama dengan sebelahnya, bisa kalian lipat. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day.